keseriusan Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah. Dibuktikan dengan diresmikannya operasional pengolah sampah menjadi energi listrik atau disingkat PSEL yang berlokasi di Benowo, Surabaya. Peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 6 Mei 2021 lalu. Kecepatan bekerja pemerintah Kota Surabaya patut kita acungi jempol. Sehingga ini selesai yang pertama. Dari 7 kota yang saya tunjuk lewat peraturan presiden, ini yang pertama jadi. Nanti kota-kota lain akan saya perintah untuk udahlah nggak usah ruwet-ruwet. Pakai ide-ide, lihat aja di Surabaya, tiru, copy. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan PSEL pada sore hari ini. Proyek yang merupakan PSEL pertama di Indonesia dengan kapasitas sampah mencapai 1.000 ton per hari tersebut turut melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi 10 November. Pada tahun 2012, pemerintah Kota Surabaya menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Sumber Organik. TS bersama pemerintah Kota Surabaya memberikan masukan kepada PT SO. PSEL Benowo akhirnya kini resmi beroperasi.